Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjalan-jalan di Desa Pandansari Aji Barang. Desa ini berjarak sekitar 19 km sebelah barat dari Purwokerto. Wilayah sebelah barat Desa Pandansari dilintasi Jalan Nasional Rute 6 yang menghubungkan Tegal di jalur pantai utara Jawa dengan Cilacap di jalur pantai selatan. Pandansari adalah salah satu desa dari total 15 desa di Distrik Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat beberapa grumbul atau padukuhan di Desa Pandansari, yaitu Grumbul Curugawu, Kedung Bulu, Kedung Meong, Wungkal Bangkong, Kanoman, Kutawera, dan Grumbul Dukuh Janti. Desa Pandansari Aji Barang mempunyai wilayah yang tidak begitu luas, serta area persawahan yang sedikit. Dengan luas hampir sama dengan luas pemukiman. Mata pencaharian utama penduduk Desa Pandansari sudah majemuk, diantaranya bertani, wira swasta, berdagang, pegawai negeri, dan karyawan swasta. Desa Pandansari Aji Barang mempunyai suatu tempat untuk bersantai dan berwisata kuliner yang cukup bagus yaitu Embung Kanoman. Embung Kanoman merupakan salah satu wisata yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Berawal dari tempat pemancingan, Bapak Gunaedi mampu memanfaatkannya menjadi tempat wisata. Meski baru dibuka tahun 2018, Embung Kanoman mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah. Itulah sekilas tentang Desa Pandansari, Kecamatan Aji Barang, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, agar tetap bisa menyajikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.